Terusnya kita ke RTM Kota Kinabalu bersama Nur Hazimah Radik untuk laporan lintas langsung dari negeri di bawah payung. Silakan Hazimah. Terima kasih Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cadangan penstrukturan semula kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom diharap dapat memantapkan aspek keselamatan khususnya di Pantai Timur Sabah. Pada masa sama, penstrukturan itu mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keupayaan Eskom dalam menangani sebarang aktiviti jenayah khususnya rentas sempadan. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Eskom Datuk Nur Alam Khan bagaimanapun berkata, cadangan penstrukturan itu masih dalam peringkat pelaksanaan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Dan juga kepercayaan rakyat bertambah meningkat dan juga kita rasa lebih selamatlah untuk melakukan aktiviti harian seperti biasa. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam program Santai Eskom Sempena Bulan Kebangsaan 2019 di Piazza Harbour Mall, Sandakan. Perasmian program tersebut disempurnakan Ahli Parlimen Sandakan, Vivian Wong Sheri. Sementara itu, Vivian ketika ditemui menyuarakan keyakinan Eskom akan melaksanakan tanggungjawab dengan lebih baik selepas penstrukturan semula khususnya dalam meningkatkan aspek keselamatan di Pantai Timur Sabah. Jadi saya sangat gembira kerana sekarang Eskom akan restructure. Jadi saya yakin Eskom akan menjalankan tanggungjawab mereka yang lebih baik untuk menjaga keselamatan. Sejak 2013, Eskom telah melaksanakan pelbagai aktiviti bersama komuniti di bawah Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah Eszon serta pelbagai operasi pencegahan jenayah demi menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia, khususnya Sabah, akan terus diperkukuh melibatkan pelbagai bidang termasuk ekonomi, sosial dan budaya demi manfaat kedua-dua negara. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Krishna Jelani berkata, ini terbukti menerusi penglibatan Indonesia dalam pelbagai acara yang diadakan di negeri ini, terutama melibatkan usaha mempromosikan produk pelancongan Indonesia kepada rakyat Malaysia. Selain itu, kerjasama yang bakal terjalin antara Indonesia dan Sabah dalam usaha pemeliharaan badak sumbu Sumatera juga dilihat berupaya memperkukuhkan lagi hubungan kedua-dua negara untuk jangka panjang. Kita mengikuti acara Mata Fair, kita dalam rangka meningkatkan kebudayaan, kita juga mengikuti acara Tugu Budaya, dan begitu pun sebaliknya dari negeri Sabah ini pun mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan di Indonesia. Beliau ditemui pemberita selepas upacara bendera sempena memperingati hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia bagi tahun 2019 di Pejabat Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kota Kinabalu. Hadir sama isterinya Ibu Cindy Marianti. Acara bermula seawal 7 pagi ini dimulakan dengan upacara penyerahan dan menaikkan bendera Republik Indonesia, diikuti dengan upacara bertafakur bagi memperingati pejuang yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Acara diakhiri dengan persembahan nyanyian dan penghargaan kepada tokoh kemasyarakatan Ustaz Ian Atim. Setakat ini, lebih 300,000 rakyat Indonesia menetap di Sabah dan kebanyakannya bekerja di sektor perladangan. Polis Penampang menyambut baik inisiatif Pusat Komersial Plaza 333 Penampang membina sebuah pondok bid polis bagi memudahkan anggota polis membuat rondaan di kawasan berkenaan. Ketua Polis Daerah Penampang, DSP Muhammad Haris Ibrahim, turut mengalu-alukan inisiatif serupa dilaksana premis perniagaan lain dan bekerjasama dengan polis dalam memantapkan tahap keselamatan. Menunggu kepada kejadian jenayah berlaku, baru kita bertindak. Pada saya itu sudah terlewat. Jadi perlu diadakan kaedah ataupun pendekatan bermula daripada sekarang. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas penyerahan kunci pondok bid berkenaan di Plaza 333 Penampang. DSP Muhammad Haris turut menyifatkan usaha tersebut amat bertepatan dengan moto masyarakat dan polis berpisah tiada yang jelas menunjukkan kerjasama antara polis dan masyarakat sentiasa berterusan dalam hal ehwal keselamatan.
Kerajaan negeri terus meningkatkan dan menaik taraf kemudahan sukan di Sabah bagi menarik penyertaan negara luar dalam kejohanan sukan bertaraf antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Sabah Pong Jin Zee berkata, kemudahan sukan perlu dipastikan sentiasa dalam keadaan yang baik dan mencukupi agar Sabah mampu menganjurkan sukan bertaraf dunia seterusnya melahirkan atlet berkebolehan. Menurut Pung, pihaknya akan memastikan para atlet di negeri ini mendapat latihan dan kemudahan berkualiti sekaligus mengembalikan zaman kegemilangan sukan di Sabah. Not only the sports facility can be upgraded, but also to ensure that our high performing sports athletes can be well trained and at the end of the day they can bring back the title of sport powerhouse. Beliau berkata demikian kepada media selepas mewakili Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal merasmikan kejohanan karate Piala Suraido kali pertama di Likas Kota Kinabalu. Sebanyak 34 pasukan termasuk dari negara Brunei, Indonesia, Filipina dan Chinese Taipei menyertai kejohanan 5 hari tersebut yang berakhir Ahad ini. 5 kategori dipertandingkan iaitu kategori bawah 12 tahun, bawah 14 tahun, junior, kadet dan kategori bawah 21 tahun. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Ismail Adnan di Angkasa Puri. Silakan.